Aku tuh sebenarnya suka banget loh Kak memuji Tuhan dengan gitar. Semua alat musik emang seru kalau dipakai untuk memuji Tuhan. Betul. Kan firman Tuhan berkata supaya kita memuji Tuhan dengan berbagai alat musik. Duh, jadi semangat nih Kak untuk beribadah. Kak juga kan? Adik-adik di rumah juga kan? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Sama-sama kita lipat tangan kita. Tutup mata kita, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan yang pimpin ya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau siapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Ayo kita katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan aku rindu. Katakan Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku.
adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Yang siap katakan wuuu. Sama-sama kita tepuk tangan yuk. Gerakin badannya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke
adik-adik, sama-sama kita nyanyi lagu ini yuk. Semangat ya. Jangan lupa digerakin badannya. Katakan meskipun jatuh. Meskipun jatuh. Gitar, dan kecapi, bawakan Injilnya.
Yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini sambil kita ingat-ingat kebaikan Tuhan Yesus sama kita. Kasih sikap yang terbaik yuk. Tuhan Yesus tuh peduli sama setiap kita.
Tuhan Yesus tuh peduli sama adik-adik. Ketika adik-adik ada permasalahan di dalam pelajaran, ingat adik-adik, Tuhan Yesus tuh peduli sama kita. Kita cukup datang ke Tuhan Yesus, kita serahkan semua permasalahan kita, kita cerita sama Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus bantu kita. Yuk, sama-sama kita sembah Tuhan yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sangat peduli untuk setiap kami Tuhan. Terus sembah Tuhan yuk adik-adik. Tuhan Yesus udah baik buat setiap kita adik-adik. Tuhan Yesus peduli sama setiap masalah kita. Dan Tuhan Yesus gak akan pernah tinggalin kita semua sendirian adik-adik. Jadi yuk sekarang sama-sama kita sembah Tuhan. Oh, 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 oh
Yesus, terima kasih untuk pernyataanmu dalam kehidupan kami. Engkau lindungi dan jagai kami. Dan kalau sekarang kami sehat, itu adalah anugerah darimu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Biarlah engkau berkati sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaanmu. Taruhkan hikmat dan roh takut akan Tuhan buat pemimpin-pemimpin negara, sehingga apa yang dikerjakan itu semua untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami, Kota Tasikmalaya. Kami berdoa buat pembina dan pemimpin rohani, Opa Niko dan Om Henry beserta keluarganya. Berkati mereka, berikan kesehatan dan hikmat. Pakai mereka secara dahsyat untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahan-kesalahan kami dan ajar kami untuk takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya corona Engkau lenyapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penguatan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, saat mengingatkan kepada Tuhan Yesus, yang mengampuni terhadap dosa dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga. Untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik semuanya. Ketemu lagi sama kakak. Nah, tadi kalian sudah pujian dan penyembahan. Wah, semuanya keren-keren. Nah, ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan kita, hati Tuhan pasti disenangkan. Ketika hati Tuhan disenangkan, kita semua diberkati sama Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya semuanya menyenangkan hati Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati anak-anakmu yang akan mendengarkan firmanmu Tuhan. Mereka bisa mengerti. Mereka mau menjadi pelaku firmanmu. Dan berkati kakak yang akan menyampaikan. Supaya bisa menyampaikan dalam bahasa yang dimengerti. Dan semuanya berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kakak akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Peace. Peace itu yaitu damai. Coba, hati kalian sekarang sedang damai tidak? Nah, hati yang damai itu yaitu hati yang enggak marah-marah, enggak gelisah. Hati yang enggak dipenuhi dengan rasa takut. Nah, coba sekarang. Kalau adik kakak berantem, nah, pasti perasaan mereka marah. Mereka kesel atau ketika kalian berebut mainan dengan teman-teman. Nah, itu artinya hati kita tidak damai. Atau papa mama misalnya sedang berantem. Atau misalnya kalian sedang mengerjakan tugas dari sekolah. Terus tiba-tiba kalian panik, kalian gelisah, kalian gak tahu gimana harus ngerjainnya. Itu juga hati kalian tidak dipenuhi dengan rasa damai. Nah, rasa damai itu ketika hati kita tenang, hati kita nggak takut, hati kita nggak gelisah. Itu hati kita berarti dipenuhi dengan damai.
Nah, sekarang kakak mau bercerita tentang teman-teman atau murid-muridnya Tuhan Yesus yang pernah sempat dilanda ketakutan. Mereka hilang damai sejahtera. Kita baca yuk, kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita, nanti kita baca bersama-sama ya. Kita baca dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Sekarang kakak bacain ya. Ayat 20 ini judul perikopnya angin ribut diredakan. Ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, dan maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Wah, Yesus dahsyat ya. Nah, diceritakan pada waktu itu Tuhan Yesus dikelilingi oleh banyak orang. Dan Tuhan Yesus mengajar mereka. Kemudian pada sore hari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik ke perahu. Nah, lalu murid-muridnya mempersiapkan perahunya untuk mereka pergi naik perahu bersama Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka telah sedang naik di atas perahu, mereka tiba-tiba dilanda ada angin, ada badai. Ketika ada badai, gelombang pun semakin tinggi. Nah, kalian bayangkan, coba kalian, siapa yang sudah pernah main di Pangandaran? Ketika kalian main di Pangandaran, kalian naik perahu, kalian merasakan. Ketika kalian naik perahu, kalian merasa perahunya mengikuti gelombang. Turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini lebih besar dari ketika kita di Pangandaran. Ketika kita di Pangandaran, kan gelombangnya tidak begitu besar ketika kita ada di tengah. Tapi ini ditempa angin ribut, ditempa badai. Semua murid-muridnya ketakutan karena perahu mereka kemasukan air dan mereka takut mereka akan tenggelam, lalu mereka binasa. Lalu mereka mencari-cari Tuhan Yesus. Tuhan, mereka mendatangi Tuhan Yesus dan berkata, Yesus bangunlah, tolonglah, kita sudah mau binasa. Lalu Tuhan Yesus bangun. Kata Tuhan Yesus, mengapa kamu takut, hai kamu orang yang kurang percaya? Lalu Yesus menghardik badai itu, diam, tenanglah. Nah, maka badai pun reda, angin pun reda. Dahsyat Tuhan Yesus kita. Sampai ketika angin dan badai itu reda, orang-orang yang mengikuti Yesus semuanya takjub. Semuanya berkata dalam ayat 27, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, ketika murid-muridnya ketakutan, ketika mereka hampir binasa, ketika mereka dilanda ketakutan, kegelisahan, aduh apa yang harus kita lakukan? Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus yang menghardik badai. Sehingga badai dan danau pun menjadi tenang. Nah, kita pun seperti itu. Ketika hati kita marah, ketika hati kita gelisah, ketika hati kita takut, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang akan menolong kita, yang akan memberikan kita damai sejahtera.
Karena hanya di dalam Tuhan Yesus kita menemukan damai sejahtera. Nanti kalau kita punya masalah, Tuhan Yesus yang akan selesaikan. Ada Tuhan Yesus yang akan menghadir. Hai, diam, tenanglah. Maka hati kita pun menjadi damai. Nah, adik-adik semua pasti pernah merasakan takut, gelisah, marah. Nah, kalian cuma tinggal lipat tangan, tutup mata, dan kalian berdoa kepada Tuhan Yesus mohon damai sejahtera. Apapun yang kalian alami, ketika kalian memiliki kesulitan apapun, kalian lipat tangan, tutup mata, berdoa, dan minta kepada Tuhan Yesus, minta pertolongan. Nah, firman kakak sudah selesai. Yang pasti kita harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Karena hanya Dia sumber damai sejahtera kita. Nah, ayat hafalan kakak diambil dari Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Yuk kita sekali lagi. Yesaya berapa? Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Adik-adik semuanya, kita gak boleh takut, kita gak boleh gelisah. Kita harus tetap tenang. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Ia pasti memberikan kita damai. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang dahsyat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk saatnya untuk memberikan persembahan. Pertama, kalian bisa men-scan QR code yang ada di layar. Atau kalian juga bisa memasukkan uang ke celengan yang sudah kalian buat. Yuk kita semua siapkan uangnya dan kita masukkan ke celengan ya. Tuhan Yesus.